damn face. Selamat datang ke Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Suku akhir kedua TM Piala Malaysia 2022 di antara Terengganu dan Kuala Lumpur City. Jadi Gong Barak akan terus menjadi saksi kepada apa yang bakal terjadi. Jadi tiupan whistle dari Fusi Saleh. Terengganu memulakan aksi dari kanan ke kiri skrin anda dengan serba putih dengan lawannya Kuala Lumpur City. Dari Faisal Alim untuk Cece Kipre. Peluang untuk Cece Kipre. Diselamatkan oleh Giancarlo. Akan mudah mencari Cece Kipre. Satu hantaran. Peluang! Sekali lagi bahaya yang datang di sebelah kanan. Dari Habib. Menjadi cuba untuk merampas kembali, dapat kembali kepada Habib Harun. Satu hantaran dari Habib. Semen antara yang menarik untuk Faisal Alim di sebelah kanan. Masih lagi Faisal antara untuk Cece Kipre. Cuba dikeluarkan Manola. Peluang untuk Manola. Diteruskan, diraihkan dengan jaringan. Satu antara lintang yang dilakukan oleh Faisal Halim. Cuba melihat apa yang dilakukan oleh Cece dan mungkin kesilapan yang dilakukan oleh Kamal Azizi yang mendada bola itu tadi. Cuba memberikan bola tetapi mungkin Manor Out cuba bijak memintas. Kelampungan yang menarik mencari Hadin Azman meneruskan lariannya, namun kawalan ketat diberikan oleh Azam Azmi Moran. Lagi dalam kawalan Hadin Azman mencari ruang yang lebih baik. Tolakan garapan untuk Paulo Josue. Satu hantaran dan Paulo Josue. Hakimi Rosli. Satu respon yang cukup baik. Bintang dalam pembikinan untuk Kuala Lumpur City, Hakimi Rosli. Seperti lihat sekali lagi hantaran ini, gerakan ini. Paulo Josue, satu hantaran dan Hakimi Rosli. Dengan satu tapping yang mudah untuk menewaskan Radhi Azli. Mereka akan suka namun sedikit peluang untuk Cece Kipre. Ada sedikit ruang, ada sedikit kesilapan dan ianya terus menghasilkan jaringan untuk Terengganu. Sedikitlah bagaimana satu antara yang begitu baik yang dilakukan oleh Manor Up. Dia melihat larian yang dilakukan oleh Cece Kipre. Dia meletakkan di belakang pertahanan. Selepas itu bila melihat penjaga gol Kevin Zain Merza cuba keluar. Dan selepas itu barulah beliau melakukan. Akan ke sebelah kanan. Syarih hantaran. Oh, terlepas. Faisal Alim. Peluang untuknya. Masih lagi bergelut. Kepas Syarih.